Guna mengurai kemacetan yang sering terjadi di pintu tol Paster, gerbang tol Paster Bandung menuju Jakarta, pihak PT Jasa Marga Purbalenyi memindahkan pintu masuk ke kawasan Baros Kota Cimahi pada Selasa dini hari tadi. Diharapkan dengan pemindahan sejauh 3,7 km tersebut bisa memperlancar arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta. Tepat pada tanggal 30 Januari dini hari, pihak PT Jasa Marga Purbalenyi memindahkan pintu masuk gerbang tol Paster Bandung menuju Jakarta ke gerbang pintu masuk Paster 1 ke kawasan Baros Kota Cimahi pada Selasa dini hari. Pemindahan gerbang pintu masuk ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sering kali terjadi pada arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta. Gerbang pintu masuk tol Paster Bandung yang semula berjarak 500 meter yang seringkali terjadi kemacetan sepanjang 5 km sehingga jembatan Pasopati Bandung kini direlokasi sejauh 3,7 km ke Baros Cimahi. Sudah melakukan relokasi gerbang tol dari gerbang tol Paster existing, kita alihkan transaksi di gerbang tol Paster 1 yang berada di simpang susun Baros. Seperti rekan-rekan media saksikan bahwa pelaksanaan relokasi berjalan sangat lancar, ya, tidak ada kendala sama sekali. Dan saat ini di gerbang tol Paster existing entrance sudah diloloskan kendaraan, tidak ada lagi transaksi di sana, sehingga kendaraan-kendaraan yang berasal dari Paster untuk ke arah Jakarta maupun Cileunyi, transaksi dilakukan di gerbang tol Paster 1, tepat di gerbang di belakang kita ini. Sedangkan untuk kendaraan dari Paster yang mau keluar ke arah Baros, itu transaksi cukup dilakukan satu kali saja di gerbang tol Baros 2. Demikian. Cukup lumayan panjang, sehingga dengan adanya relokasi dari gerbang tol Paster ke gerbang tol Paster 1 yang ada di simpang susun Baros, mudah-mudahan kepadatan yang ada di seputaran persimpangan, ya, baik itu Surya Somantri maupun di atas flyover Pasopati, mudah-mudahan kita bisa terurai sehingga masyarakat pada saat akan masuk ke gerbang tol Paster sudah bisa bablas sampai dengan Baros. Dan diharapkan dengan pemindahan gerbang pintu masuk Bandung menuju Jakarta ini bisa memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut. Mengingat kota Bandung merupakan salah satu destinasi favorit bagi warga ibu kota untuk berlibur. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.